Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala wala quwata illa billah amma ba'ad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan Jackmania beserta seluruh pecinta sepak bola Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Mutiara Persija Ramadan. Maka pada sore hari ini pada hakikatnya ketika kita membahas bulan suci Ramadan ataupun puasa yang kita kenal, maka berbicara tentang bagaimana kita menahan segala sesuatu yang memang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beberapa kitab fikih dikatakan bahwasannya as-saumu huwal man'u. Puasa itu artinya kita menahan. Apa yang kita tahan? Yang pertama adalah hawa nafsu. Lalu yang kedua segala sesuatu yang memang bisa membatalkan setiap puasa kita Nah makanya kalau kita berbicara tentang apa saja yang bisa membatalkan puasa kita Mungkin banyak sekali apabila kita bahas ada sembilan perkara Namun yang menjadi pertanyaan Ustadz bagaimana ketika kita saat ini sedang berpuasa Lalu misalkan ada kawan-kawan sebagai juru masak atau garis doyongnya kalau kata orang Betawi chef, begitu sebagai koki lalu bagaimana ketika dia sedang berpuasa lalu mencicipi setiap makanan yang dia buat ataupun misalkan ada emak-emak emak-emak muda emak-emak tua kebanyakan biasanya emak-emak tua yang masak emak-emak muda mak asik selfie kan begitu kalau kata orang kita misal ada seorang ibu ibu tua ataupun ibu muda mencicipi makanan maka insya Allah tidak dibat, tidak membatalkan daripada kita punya puasa. Kalau hanya mencicipi, ya tidak sampai tertelan. Nah, makanya bulan suci Ramadan itu berbicara tentang makanan, minuman dan lain-lainnya. Sama misalkan kawan-kawan Jackmania besok, alhamdulillah misalkan stadion kebanggaan kita Jakarta International Stadium udah jadi. Lalu dia makan, maka saya harap makanannya harus dijaga. Ya, sampahnya harus dibuang pada tempatnya sebab an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan cikmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bulan suci Ramadan pun masuk misalkan saat ini, kita dianjurkan oleh sebagian para ulama untuk menjaga apa yang namanya dari setiap yang harus kita jaga. Makanan harus sesuatu yang memang halal dari mana kita Lalu yang kedua, tidak merusak kita punya badan, tidak merusak kita punya pikiran. Minuman-minumannya pun harus dijaga. Contoh, misalkan saat berbuka, berbuka dengan misalkan air putih, silakan. Tapi disunahkan air putih kita tambah dengan kurma, sehingga insya allah badan kita dalam keadaan sehat, puasanya lancar serta dapat sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta sepak bola yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah istimewa dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia lupa dalam keadaan puasa, lalu dia makan serta mencicipi makanannya, lalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, saya dalam keadaan puasa, namun saya ketika saya berpuasa lupa masuk kepada mulut saya satu makanan." Lalu Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam balik bertanya kepada para sahabatnya yang misalkan melaporkan hal tersebut. Memang bagaimana makanan apa yang sudah masuk ke dalam mulutmu? Apakah sudah sampai tertelan? Apa jawab sahabatnya? Belum ya Rasulullah s.a.w. baru sampai lidah. Maka apa jawab baginda Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam? Lanjutkan puasamu. Sebab kalau baru sampai lidah belum sampai ketelan maka tidak termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Misalkan juga ada ustadz ketika kita misalkan dalam keadaan puasa lalu lupa kita makan, minum, misalkan namanya orang afatul ilmi nisyat, orang yang berilmu aja bencananya lupa, apalagi kita misalkan ilmunya kurang ataupun tidak punya ilmu. Lalu bagaimana ketika kita lupa saat misalkan siang hari bangun-bangun tidur ngelihat teh hangat enak bener. Padahal dalam keadaan puasa tiba-tiba termasuk ataupun terminum itu teh hangat. Misalkan kalau misalkan ya kalau sengaja batal. Kalau emang dia bener-bener lupa ingetan tapi ya nggak mungkin ya, lupa. Apalagi temannya update status. Jangan lupa, sahur pertama. Jangan lupa, besti, bangunin aku. Sahur nggak mungkin dong. Lupa emang alasan aja, emang manusia tukang alasan. Nah, maka ketika kita benar-benar lupa, nggak batal. Tapi kalau misalkan dilupa-lupain, sengaja lupa, maka itu yang dikategorikan batal puasanya. Kawan-kawan, jikmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fainama, al- al, fa al -usri sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin yang namanya kemudahan maka ketika kita berpuasa maka carilah jalan-jalan yang mudah Carilah misalkan sesuatu yang memang bisa memudahkan kita di dalam berbuka puasa di dalam menjalankan ibadah puasa, makanan kita, minuman kita ataupun aktivitas kita harus kita jaga dari sesuatu yang dapat membatalkan kita punya puasa Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti biasa ada yang namanya QnI, pertanyaan, nah ini nih kalau kata orang Betawi banyak nanya hmm. Pertanyaan dari DLSXZZ, waduh namanya, aw oh, ini orang mana ini Pertanyaannya Ustadz, bagaimana bila kita sedang puasa ada orang yang ngajak bertengkar, berantem dan kita sih kagak mau ngeladenin Ustadz tapi kita ngedumel, tahu ngedumel, ngedumel tuh gerendeng kalau kata bahasa orang kita gitu. Itu mengurangi pahala atau tidak ya? Hmm, Masya Allah luar biasa. Jawabannya adalah ketika kita misalkan dihadapkan oleh orang-orang yang bikin gedek, bikin kesel, maka kuncinya adalah harus bersabar. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la 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 wa walakal jannah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada yang membuat kita marah, membuat kita kesel, membuat emang hati kita benar-benar panas, maka jangan marah, jangan marah, jangan marah sampai tiga kali Rasulullah SAW Alaihi memberikan peringatan kepada kita. Apa ganjarannya? Maka wala jannah siapa yang mampu menahan daripada setiap amarahnya, insya Allah ganjarannya adalah surga. Lalu bagaimana Ustaz? Ketika kita diajak berantem, kita sih nahan, tapi ngedumel doang. Ah, ngedumelnya kita hilangin supaya apa? Supaya benar-benar Allah berikan ganjaran kepada kita sesuatu yang luar biasa. Amin ya Robbal Alamin. Berarti kurang nggak pahalanya? Ya berkurang sih, dikit. Ya makanya dari itu ngedumulnya kita ilangin. Ya udah, ada yang bikin kesel, sabar. Ada yang bikin gondok, sabar. Ngelihat dia jalan nama yang lain, sabar, sabar. juga. Emang bukan jodoh kita, begitu. Pertanyaan kedua dari Ed Rizky 23 Saat kita puasa, gosok gigi di siang hari, apakah bisa membatalkan puasanya? Maka ketika kita berbicara tentang babul fikih, tentang bab fikih, ulama pun berikhtilaf. Maka ada ulama-ulama yang mengatakan ini hukumnya makruh. Makruh itu artinya sangat-sangat tidak diperbolehkan ataupun dibenci atau misalkan lebih baik kita tinggalkan daripada kita mendatangkan mudorot yang lainnya berarti boleh-boleh boleh-boleh saja tapi alangkah baiknya kita tinggalin dulu kapan gosok giginya ntar Ya, ba'da sholat Maghrib setelah kita berpuasa. Nah, tapi ada satu solusi yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Misalkan kita ba'da sahur, habis sahur men menjelang imsak usahakan sebelum imsak kita gosok, di, gosok gigi dulu. Supaya apa? Supaya selama satu hari kita berpuasa dalam keadaan gigi kita bersih maka insyaallah puasa kita enak, nggak ada makanan-makanan tersisa yang memang nyangkut di gigi kita sehingga insyaallah puasa kita berjalan dengan hikmat, nyaman serta aman. Amin ya robbal alamin. Kawan-kawan mania -kawan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu mari di bulan suci Ramadan ini kita harus mewanti-wanti Jenis makanan, minuman yang akan kita konsumsi Terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan sebab puasa itu artinya al-man'u, benar-benar menjaga kita dari segala sesuatu yang membatalkan. Makanan kita benar-benar harus kita cross check dan keadaan kita pun ketika setelah makan kita jaga, terutama misalkan banyak sekarang kita bukber di sana, bukber di sini, bahkan komunitas mengadakan buka bersama, usahakan. Setelah makan kita jaga kebersihannya, setelah minum kebersihannya kita jaga supaya apa? Supaya kita termasuk kategori orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab anfatu Minal Iman kebersihan itu sebagian dari iman maka siapa yang beriman, maka dia akan menjaga kebersihannya. Siapa yang beriman, maka dia yang akan selalu menjaga kenyamanan ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan setiap harinya di dalam makanan dan minumannya. Maka, mari bulan suci Ramadan ini benar-benar kita jaga, daripada makanan kita, cicipi kita, uh, makanan yang kita cicipi harus hati-hati juga. Jangan sampai kita mencicipi makanan sekali ketagihan, dua kali ketagihan, tiga kali ketagihan, sampai sepuluh kali itu namanya bukan mencicipi, tapi doyan. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah perihala kita dari segala sesuatu min mubtilatil shaum daripada segala sesuatu yang membatalkan kita punya ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.